kayak lagu apa ya? Nada, suasana-suasananya ini. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Sehat semua kalian? Oke. Jadi beberapa hari yang lalu ada di home YouTube aku muncul rekomendasi dari YouTube, yaitu lagunya Exist yang paling baru ya, yang judulnya Tak Berakhir. Tetapi lagu ini masih sedikit banget yang nonton ya, padahal Exist ini sepengetahuan aku adalah band yang legend ya. Dan ini juga kayaknya mereka nyanyinya berdua, informasinya Exist Reunion ya, Ezad Azim sama Mamat itu nyanyi berdua ya. Jadi vokalisnya ini semuanya ada di sini, tapi lagunya sedikit sekali yang nge-view ya, baru beberapa ribu gitu kalau nggak salah ya. Gak tau kenapa, padahal mereka legend. Dan seringkali kalau video-video konser mereka Exist Reunion view-nya tinggi-tinggi ya, tapi kalau lagu barunya ini nggak tahu, mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang aku nggak ngerti juga ya. Menurut kalian kenapa ini view-nya kurang tinggi? Atau mungkin dia mengeluarkan lagu di waktu yang salah mungkin ya? Aku juga nggak tahu ya. Mungkin faktor waktu juga mempengaruhi ya. Tapi aku penasaran banget pengen denger lagunya ini. Aku pengen lihat seperti apa lagunya, mirip-mirip lagu-lagu mereka zaman dulu atau lebih kekinian atau lebih milenial ya. Oke, tetapi sebelumnya untuk kalian semua yang suka banget melihat video-video prank atau video-video sosial eksperimen ya, ini ada channel YouTube dari teman aku di Malaysia yang namanya Daustar Entertainment. Nah, ini tolong juga kalian bantu support dan bantu subscribe channel Daustar Entertainment ini ya. Pokoknya unik banget channelnya Daustar Entertainment ini. Ya, silakan di subscribe dan tolong support juga channel sahabat kita dari Malaysia, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa lagu terbarunya dari Exist ini, Tak Berakhir. Oke, yuk. Exist, oh kan, Exist Reunion ini, formasi Exist Reunion ini, bukan Exist yang cuma satu vokal, ini dua vokalnya. Wah, keren kacamatanya bro. Legend padahal semuanya personilnya personil lama semua ya, personil legend semua nih. Lirik Ajay dan Musrat. Oke, Ajay itu kayaknya gitarisnya ya, gitaris Exist ya kalau nggak salah aku. Wah, itu siapa yang oke, Ezad Azim. Wah, wow. Suara yang mantap. Oh, tapi ini lebih kekinian ya musiknya ya, nada-nadanya juga lebih modern lah daripada lagu-lagu 90-an. Oke. Okay. Wah, ini Mamat nih. Wah, keren ya MV-nya ya. Backlight kayak gitu keren, mantap. Oke. Okay. Asik juga kok. Wah, keren MV-nya, bro. Wah, ini serasa band-band zaman sekarang kan ya? Lagunya serasa band-band modern, band-band zaman sekarang. Nada-nadanya. Ini ada personil baru nggak ya? Nggak kayaknya, ini personil lama semua ini. Namanya juga Exist Reunion kan? Mantap. MV-nya keren. Oke. Ini suaranya Ezad Azim banget ya, enak banget. Keren mereka ya, berdua.
Bagus formasi yang kayak gini. Asik dengarnya, enak. Suaranya di sini hampir sama ya. Padahal beda suara mereka itu, vokalisnya. Izzat Razim sama Mamat itu. Asik. Gibson dia pakai Les Paul loh. Suara Gibson ini enak banget. Nah, ini satunya siapa ya? Tapi lumayan panjang lagunya, 5 menit ini. Hampir 6 menit, 5,5 menit. Enak juga kok lagunya. Oke. Kayak lagu apa ya? Nada, suasananya ini. Oke. Gila ya, sampai sekarang Isis masih eksis. Masih eksis sampai sekarang. Oke juga. Dan malah lebih power ya. Kalau menurutku lebih power karena dua vokalisnya sekarang ya. Oke. Oh, habis cuma 4,5 menit lagunya. Sisanya ini apa? Kredit. Nah, ini sisanya, bro. Oh iya, cuma kredit doang ya sisanya. Oke, habis. Iya, kredit belakangnya. Oke. Lagunya modern ya, beda banget dengan lagu-lagunya zaman dulu. Lagu-lagu Isis zaman dulu kan, ya karena memang eranya era tahun 90-an, jadi terkesannya beda sekali ya. Tapi oke lah, untuk overall lagunya ini lumayan enak sih sebenarnya kalau aku denger ya. Lumayan enak, tetapi memang nggak begitu gini, begitu apa ya, begitu nendang gitu ya. Tapi enak lagunya, untuk kita mau tidur gitu ya, dengerin lagu itu sambil dengerin, enak kok. Aransemennya juga bagus, aransemennya enak, aransemennya juga asik. Aku nggak tahu ya kenapa lagu ini nggak naik ya, padahal kan fansnya ini, fanbase-nya ini banyak banget ya. Semua orang tahu Isis ya, apalagi di Malaysia. Di Indonesia pun orang tahu Isis, tapi kok masih dikit banget view-nya itu, nggak sampai ratusan ribu. Padahal dengan fanbase yang sebesar itu kan harusnya lagu ini di view banyak banget ya. Aku nggak ngerti, aku nggak paham kenapa itu ya. Apa memang fansnya itu nggak ngerasa lagu ini bagus apa gimana ya? Kalau aku dengarkan keseluruhan tadi, enak lagunya, easy listening banget, lirik-liriknya juga bagus. Jadi ya kalau aku kasih nilai ya 7 lah ya. Dan aku doakan semoga terus sukses untuk Isis, terlebih lagi untuk formasi Isis Reunion ini yang keren banget kalau menurut aku. Dan sebagai penghargaan aku untuk band Isis yang sampai sekarang tetap Isis, aku kasih applause lah ya untuk mereka, Isis Reunion. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.